Nanti kita masang di ruang kan. Das. Sudah? Are you like that? Tereret. How do you has itu dari yuk? Ini udah ya. Sudah. Ada kewan? Kembali saya tuliskan ya. Kan kau kan bagus. Are you Dewi? Dewi. Tuh kita namanya. Ada Ayu Dewi. Iya benar. Ayu Dewi. Si he. I was. Di dalam bahasa Inggris biasanya kita mengenal ada kata kerja, ini ya, dalam bahasa Indonesia pun juga kan. Nah, penggunaan kata kerja itu biasanya tergantung subjek. Ya, teman-teman tahu kan kata kerja? Coba sebutkan satu kata kerja dari Kak Juli. Mencakup. In English dong. Yang in English yang kalian tahu. Ada itu juga kak. Swim. Oh, mencangkul lah di swim nih. yang dia tahu itu loh, digging. Nyanyi Om. Bukan dig ya. Digging. Dig, you know lah. Ho. Lain itu. Oh, itu kan ada kerja. Bunga profesinya apa? Ah, ada. Berdagang. Teacher, ya betul. Berarti teacher ngapain? Apa yang pekerjaan yang dilakukan? Mengajar. Mengajar. Tanpa R-nya. Teach. Ya, teach. Teach. Mengajar. Kapur? Ini yang kadang kita lakukan. Kok apur? Banyak yang kita lakukan sekarang. Melihat, duduk, belajar, ngomong. Look. Look, melihat, bermain. Ade, fly. Fly or fly? Fly or play? Play. Lalat apa terbang? Terbang lalat. Ya, ingat ya teman-teman. Play dengan fly. Ini dibaca. Play. Baca fly. 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 Aku yang fly aja deh. Kamu yang lain. Kamu curhat. Love. Oh, love. Ini mau game patut. Ini mau game gampang banget. Ayo melakukan sesuatu. So. Sit. Don. Sit dulu, duduk. Ya, sit. Ya, duduk. Ya, apa gitu. Ya, kata kerja. Bukayan. Di. Berjalan. Tadi. Tadi. Saya mau ngomong nih. Guys. Apa? Dia sedang memilih, pilih apa dia? Pick. Oh, mati. Ya, pick. Going, 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 going. Ah, ya, mereka tak ingat dengan lagunya ya. Nah, sekarang kembali lagi ke penggunaannya di dalam sebuah kalimat. Kalau I, you, they, dan you. Nah, kita ini membicarakan tenses ya. Waktu sekarang. Present tense sama sekarang. Di dalam penggunaan present tense, kalau setelah subjek I, you, they, dan we, kata kerja itu tetap tidak berubah. Misalnya I dig, you dig, they dig, we dig, tetap. Tapi kalau ini subjeknya, jadi dia ditambahkan. Ditambahkan apa? She S atau S. Ya, ini untuk tes kerjanya ya. Ini kata kerja apa? Itu tambah tuh. Digas jadinya. Ya, ditambah S atau ES. Jadinya ses dig ya. Berarti she digs. Oh, he digs.
It itu karena kalau lebih teach, kan teach. Ini tambah S dia. Ada biruannya. Teaches. Nah, gitu. Makanya ditambah S atau S. Teaches. Kalau look, looks. Place. Laps. Tambah S. Sit. Walk. Study. Nah, ini aneh nih perubahannya ya. So, yes. Yes. Ah.